Oke teman-teman, kita kembali lagi di video short live. Kali ini di video short live yang keempat kita harus melanjutkan level 11. Kita nggak tahu, saya lupa nih. Oh ini ya, kemarin kita kesulitan di sini ya. Berarti kita belum mainkan ini teman-teman ya, kemarin belum sempat. Ini baru pertama kali, kita coba aja. Oh, untung tidak mati teman-teman, tapi kita terkena tinju dewa itu. Kenapa semua orang di sini leto ya? Saya udah coba yang cowok, yang cewek. Ada, ditinggal kita. Nah, ini kalau terinjak bisa meledak ini. Wow. Harus ahli kita membelokkan diri ke kanan dan ke kiri. Bagaimana itu kita bisa ambil bintang yang kedua kalau begini caranya? Lihat guys, kita tertancap pisau, itu pisau yang pasti terkena dong ya, karena bintangnya ada di situ tadi. Terus maksud Anda apa ini? Kenapa kita terombang-ambing? Oh, tanahnya yang bergeser ya, mantep ya. Ternyata gitu caranya, harus tekan bawah. Oke. Udah nih. Selesai teman-teman. Ternyata bisa kita selesaikan, mudah sekali ya, kita klik lagi continue. By the way teman-teman, kalian nonton ya video-video saya di channel pusat saya, di channel pertama saya, di channel Yudis Ardana pastinya. Di sana juga kalian harus subscribe, di sana kita menuju 10 juta, ya itu dahsyat banget ya. Kita akan berjuang, saya akan upload video terus setiap hari, video yang bagus pasti ya. Channel ini juga ya, kita usahakan mengejar 1 juta subscriber ya. Ini kalian lihat dulu ya, kita mainkan dari level 1 sampai level 10 tadi, sampai level 11 ya, semuanya 3 bintang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang level 12 langsung, wah kita lupa lihat ada hero-hero baru tadi. Nih, kita harus menggunakan bola. Wow, meledak semua ya. Aman, level 12, saya maju. Apa itu tadi saya melihat? Terkena lagi. Sudah tidak bisa dibiarkan ini. Lihat, kasihan ini. Karakter saya penuh dengan darah, berlimpahan darah. Tapi dia adalah wanita tangguh yang tidak mudah menyerah. Bagaimana saya bisa melewati duri-duri itu? Kalau saya loncat, pasti saya terkena. Tidak mati saya. Tidak mati ya. Baru dapat 1 bintang, tangannya putus, saudara-saudara. Masih hidup. Aduh, kasihan banget dia berjuang. Bintang kedua, bintang kejora, sedikit lagi berarti akan ada gugu, katanya gugu. Oke. Sudah selesai. Berhasil teman-teman, mudah sekali ya. Kali ini gampang ya. Ini kita ada di level 12. Saya baru tahu ternyata game ini juga bisa kita mainkan di handphone ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi level 13, kayaknya sedikit lagi tamat tuh ya game ya. Waduh, ini gimana nih? Oh, ada pijakan di sini. Slow, kalem, tenang ya. Level 13, hati-hati ya. Jangan gegabah level 13. 13 itu kata orang adalah angka sial ya. Jongkok. Saya takut nih. Nanti kayak tadi lagi ketembak lagi. Langsung merangkak. Berdiri dulu, Pak. Berdiri lebih cepat, kayak. Ada sepatu Converse yang menginjak sana, sepatu raksasa di sana ya. Oh, dia mengejar kita, guys. Harus dihadapi. Bom-bom itu datangnya dari mana lagi? Ini apa lagi nih? Aduh. Tewas kita, guys. Kita mulai lagi dari awal ya kalau begini caranya.
Seperti kataku tadi, level 13 tidak boleh gegabah ya teman-teman ya. Dipercepat. Jongkok. Tunggu dulu. Nah ini mepet sini aja. Bersiap dia ya. Merangkak di sini aman ya kan. Berdiri. Sini sini. Sepatu Converse raksasa. Langsung maju. Di sini akan ada bom dua yang meluncur tadi, tinggal dilompatin aja. Saya tidak takut ya. Di sini harus jongkok. Ah, aman ya. Berhasil, kita tadi mati di situ, teman-teman. Jebakan ini lagi. Sisir yang bergoyang, langsung maju. Bintang yang kedua, hati-hati di sini ada remote. Oh, harus loncat, gampang. Tidak ada bola soalnya. Sudah. Selesai. Jatuh dia. Sudah begini saja teman-teman. Level 13 tidak ada tantangannya ya. Gampang sekali, kita lanjut aja kalau begitu di level 14 supaya semakin cepat, semakin bagus, semakin tamat kita di level 16. Kelar kita bermain short life ini. Hidup memang singkat. Aduh. Baru aja kita mulai bermain langsung tewas ya. Saya takut tadi jembatannya. Ya ampun, mati di situ lagi. Saya takutnya itu. Nah, ini bagus. Jangan, please jangan meledak, please. Hati-hati. Ada dewa kapak di sini ya. Wow, ada dewa kapak. Nah, ini kita disuruh diam di sini. Sini kita. Loh, kenapa lu ngapung gitu? Bangun. Dulu lupa dikasih kalsium sama mamanya ini. Waduh, gara-gara menyelamatkan bintang kita tewas begitu saja ya. Bintang. Ayo bangun. Bangun. Negara kapak ini ya. Oke, maju. Aduh. Bangun. Bangun. Kok letoy dia ya? Wing. Lompati ini. Tadi kita tewas di sekitar sini ya, teman-teman. Hati-hati. Apa tadi ya? Gara-gara bintang itu. Maju, maju, maju terus bungkuk sekarang. Aman. Oke. Apa itu? Masih bisa berdiri. Ayo, masih bisa kamu berdiri. Saya yakin kamu masih bisa yang namanya berdiri. Ayo, please, berdiri. Kita sudah 3 bintang. Setetes lagi kita akan sampai di garis finish. Kamu tahu itu? Nah, kan benar kan? Kita finish dalam keadaan fatality. Fatality. Yang penting kita sudah selesai. Kita continue lagi teman-teman, berjuang kita pasti bisa ya. Kita klik tombol continue, kita coba lihat hero-nya teman-teman. Hero. Tadi perempuan, ada polisi, ada nenek-nenek lagi. Polisi kita pakai. Level 15. Bungkuk lah, bungkuk. Polisinya ini tahu nggak seperti siapa? Seperti suaminya. Melanie itu loh yang di TV itu, host. Tunggu. Sisir raksasa ke situ meskipun saya gundul nggak ada yang perlu disisirin. Ini bagaimana ini? Oh, ini. Toeng. Saya tahu ini. Dung. Barulah kita maju. Polisi kok loyo ya? Harusnya dia itu tegap gitu. Naik dengan tag life. Katanya kita naiknya kayak tag life gitu, naik tangganya. Sial itu panahnya. Ini apa lagi nih? Oke. Wah, ini gampang sekali, guys. Hati-hati, itu saya melihat ada torpedo di situ ya. Sepertinya kita akan terkena torpedo.
Gimana nih? Ini saya maju kena torpedo nih, ngulang lagi kita. Dari sini aja. Tidak. Tidak terpacu apa-apa dia. Ah, bener kan guys? Ternyata sekop bukan torpedo. Untungnya kita tidak tewas di sini ya. Sedikit lagi. Bangun, Pak Pol. Ayo Pak Pol, berjuang Pak Pol. Demi amanah anak dan istri ya Pak Pol. Bangun Pak Pol, itu garis finish di depan. Satu lagi, melangkah maju pasti kita bisa. Kita bisa, yakinnya semua teman-teman, semua pasti bisa ya. Berarti tinggal satu level lagi dan ini adalah level terakhir teman-teman. Kita lihat seperti apa game ini tamat. Kita tamat di video kali ini, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Oke, rintangan cupu ini, cupu saya sudah mulai terbiasa dengan semua rintangan-rintangan yang ada di sini. Kita dikejar di situ ya. Oh oh. Kita terkejar. Kita ulang lagi sekarang teman-teman. Twing. Twing itu kalau dibalik apa? Twing, piung. Teing, teing baru saya nggak tahu gitu. Kalau bahasa Sunda ya. Teing, aing. Maju lagi. Ini jauh banget nih, aneh nih. Durinya kali ini bergerak lambat. Tuh. Tidak bisa, saya lupakan aja bintangnya ya teman-teman ya. Kita kali ini di level 16, tidak usah mikirin bintang dulu. Yang penting kita selesaikan gamenya, itu adalah goalnya kali ini. Lari cepat Pak Pol. Nah saya udah ingat sekarang, suaminya Melani itu namanya adalah hampir kena itu, hampir kena. Ngapain dia maju dengan sendirinya? Oke teman-teman, kita ulang lagi ya. Sekarang di level 16. Ini agan lagi. Emangnya kaskus ya. Akan sulit, jadi kita coba kali ini main tidak usah memikirkan yang namanya bintang. Akan berisiko kalau mengambil bintang. Kita coba aja, di atas juga ada rintangan yang belum tahu bagaimana caranya. Salah saya, kita nggak boleh. Nah, bener nih. Seperti ini, tong sampah ini jangan mengganggu berdiri. Kenapa kita disuruh stop ya? Nah begini, aman kita, bintangnya lupakan aja sementara waktu ya. Nah ini bagaimana nih? Oh ini loncat aja bisa. Ha! Untung saja hanya terpleset sedikit. Turun ke bawah. Oke, ada rintangan apa terakhir yang akan kita hadapi guys? Oh, rintangan ini saya udah pernah nih, gampang. Tapi ada gangguan kantong semen ya. Oke, terselesaikan. Berikutnya ada apa lagi? Oh, besi-besi begini mah gampang. Selesai sudah teman-teman, meskipun di level 16 kita tidak mendapatkan bintang, tapi harusnya game ini sudah tamat. Kita lihat sekarang apa yang akan terjadi. Selesai sudah, tidak ada lagi stage yang berikutnya teman-teman. Akhirnya teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, kasih komentar di bawah game apa lagi yang harus kita mainkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, ingat di subscribe. Dadah.